Untuk menciptakan pilkada aman dan lancar, seluruh Forkopimda Kota Prabu Muli melaksanakan rapat koordinasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kehadirannya mudah-mudahan rapat ini menjadi lebih mantap lagi. Mendekati pilkada serentak pada 27 November mendatang, Forkopimda Kota Prabu Muli melakukan rapat koordinasi di ruang rapat lantai 1 gedung Pemkot Prabu Muli. Rapat koordinasi Forkopimda Kota Prabu Muli ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pada pilkada di Kota Prabu Muli. Menurut PJ Wali Kota Prabu Muli, Elman mengatakan dukungan dari setiap instansi sangat diharapkan dalam menciptakan pilkada damai di Kota Prabu Muli. Hari ini rapat koordinasi Forkopimda ini menyikapi untuk pilkada Kota Prabu Muli. Sementara itu, meski belum ada laporan pelanggaran yang signifikan dalam pilkada, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli juga telah menyiapkan anggotanya yang ditugaskan di Gakumdu untuk menerima laporan. Sebagai jaksa di dalam Gakumdu, kita pelajari dengan teman-teman di Bawaslu. Tentunya kegiatan hari ini menjaga sinergitas Forkopimda koordinasi dan insya Allah ini sudah terjalin sinergitas koordinasi dengan teman-teman Forkopimda, terbukti hadir hari ini lengkap insya Allah. Itu merupakan bentuk sinergitas antara kejaksaan dengan Forkopimda dan itu bentuk nyata dukungan kita dalam ini kejaksaan untuk menciptakan pemilu kepala daerah baik tingkat 2 maupun tingkat 1 di Sumatera Selatan dengan aman, dengan kondusif, lancar tanpa ada suatu permasalahan. Sejauh ini sudah ada laporan yang masuk? Alhamdulillah, aman. Aman. Nah, aman itu dalam artian? Kita kaji, dan ada beberapa dari Bawaslu, nanti mungkin kalau Bawaslu dimasukkan. Kita akan muaranya di Bawaslu, nanti akan kita kaji. Akan dipilah mana yang ke ranah, ini ke pidana? Ke ranah pidana atau ranah administrasi dan sebagainya. Oke? Bapak-Ibu yang kami hormati. Anggi Perkasa, Pal TV.